Assalamualaikum Erin, macam mana kalau rumah kita tu dua tingkat dan kita gantung dekat tingkat satu, okay, lepas tu kita naik tingkat dua, kedudukan kaki kita tu dekat atas rumah. Jadi macam kurang ajar sikit lah. Soalan macam gini memang pening kepala kan. Lepas ni semua kena apa, semayang semua ke tingkat satu je, jangan semayang kat tingkat dua. Kalau ada rumah 12 tingkat, semua turun bawah, jangan naik atas. Ataupun semua naik atas, jangan turun bawah. Salah satu tak adalah satu macam tu, gurau je lah. Sebenarnya dia begini, dia ikut urf. Urf ni apa, kebiasaan. Kebiasaannya tu dimafhumkan tinggi sebab diukurkan benda tu tinggi daripada mana kamu berpijak. Kalau kamu dekat tingkat satu, itulah bumi kamu. Kalau kamu dekat tingkat dua, itulah bumi kamu. Kalau kamu dekat tingkat tiga, itulah bumi kamu. Nombor dua, awak tak jalan kat dinding, betul tak? Kita jalan kat dinding. Kita tak jalan kat atas ni, Kita dekat dalam level. Jadi, Spiderman lah. Jadi sebab tu Spiderman tu nak kena belajar bab ni lah, ya. Jadi Spiderman dia kena belajar bab hukum ni. Jadi dia jangan jalan barang sarang. Sebab tu awak tengok sekarang masjid-masjid kalau dah 4 tingkat, 5 tingkat. Macam mana? Kurang ajar ke tidak ni? Jadi kita jelaskan tak ada masalah dekat situ. Tak ada masalah. Sama seperti awak kalau pergi masjid sekarang, masjid tingkat bawah, masjid tingkat atas. Jadi dekat bawah tu ada tak mushaf Quran tingkat satu tu? Ada. Tak ada mushaf lagi. Kerana awak ada mushaf lagi. Bukan ayat Quran gantung-gantung tau. Mushaf lagi.